Hari ini kita nak cerita tentang kapal Destroyer. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku Fakir Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita tentang tentera. Korang semua apa khabar? Aku harap korang semua berada dalam keadaan baik. Kepada yang kali pertama sampai ke channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Untuk makluman korang, aku seorang pesara tentera. Jadi aku kongsikan cerita-cerita tentang tentera. Kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe. Yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dalam video kali ini, aku nak memberi penerangan pasal Destroyer. Memandangkan ramai juga yang komen dan bertanyakan tentang kapal Destroyer ni. Kenapa Malaysia tak ada kapal Destroyer? Ada yang cakap frigate Malaysia yang sedia ada ni patut di upgrade kepada kapal jenis Destroyer, kan? Dan sebelum ni pun aku ada buat perbandingan tentang Destroyer dan juga frigate. Dalam video tu aku ada ceritakan yang tak banyak negara yang memiliki Destroyer di kapal ni. Antara negara yang memiliki Destroyer adalah seperti Amerika, China, Japan, Taiwan dan beberapa buah negara lain. Dan Destroyer yang paling popular aku rasa adalah daripada Amerika lah, yang mempunyai sistem Aegis. Sistem Aegis ni pada mesin sama Jepun pun ada juga. Kalau korang tengok dekat badan kapal dia tu kan, ada macam hexagon ke yang dekat badan kapal tu. Itu sebagian daripada sistem Aegis. Sistem Aegis ni pun kalau dia susun, dia akan membentuk satu rangkaian yang dipanggil linebacker. Macam dalam American football tu kan, ada linebacker. Menurut perancangannya, linebacker ni akan membentuk satu barisan yang melindungi aset di belakang ya, ataupun daratan ke apakah yang dia nak lindungi kan, di belakang garisan pertahanan tu daripada serangan udara. Sebenarnya Destroyer ni bukanlah kapal yang telah lama digunakan. Ia dicipta pada era yang boleh dikatakan moden juga jika dibandingkan dengan battleship, frigate dan kapal-kapal lain. Ceritanya pada abad ke-19, iaitu pada tahun 18 something kan, pada zaman tu kapal dah mula dibuat dengan besi. Maknanya era kapal kayu telah berlalu. Apabila kapal mula dibuat dengan besi ni, maka dia boleh dibuat dengan saiz yang lebih besar dan dimuatkan dengan meriam-meriam yang jenis besar. Maka terciptalah kapal-kapal besar yang besar yang menghampiri 300 meter. Kapal-kapal pada zaman tu saiz dia 200 meter ke atas kan. Meriam pun besar-besar macam battleship, cruiser. Peperangan zaman tu adalah antara dua jenis kapal yang sama. Maknanya kalau negara A ada battleship, negara B pun akan ada battleship. Jadi dia akan bertempur daripada dua jenis kapal yang hampir sama. Yang ni pakai meriam besar, negara ni pun pakai meriam besar. Yang ni ada perisai tebal, yang kapal negara ni pun ada perisai tebal. Jadi dia bertempur dengan ciri-ciri yang dimiliki tu sama. Atas dasar inilah, kos untuk melawan dengan kapal-kapal pada zaman tu adalah amat tinggi. Sebab battleship ni mahal. Battleship ni dia lebih awal daripada aircraft carrier. Jadi dia aset yang terbaik pada zaman tu dan hanya boleh ditentang oleh battleship juga. Jadi kalau negara tu nak berperang dengan negara yang ada battleship, dia perlukan battleship dan kos dia mahal lah. Jadi pakar-pakar peperangan pada zaman tu mulalah berfikir macam mana untuk menangani ataupun mengatasi battleship ni. Akhirnya satu senjata yang lebih murah dan lebih berkesan telah dicipta oleh Robert Whitehead. Cuba korang teka, apa nama senjata tu? Okey, senjata tersebut adalah torpedo. Ia dicipta oleh Robert Whitehead di penghujung abad ke-19. Torpedo pada zaman tu bukanlah macam sekarang yang korang tengok dalam TV, berada dalam tube kapal selam tu kan. Tak ada lagi teknologi tu. Dia dilancarkan daripada atas permukaan ni kan. Atas kapal tu ada tube torpedo dan dilancarkan ke dalam air. Torpedo pada zaman tu pun dia very simple punya cara dia bekerja, sangat simple. Dia pergi straight saja, tak perlukan sistem-sistem pemanduan. Apabila dilancarkan, dia pergi straight je. Maknanya kapal set arah dia, lepaskanlah ke dalam air. Jadi kapal yang digunakan untuk membawa torpedo ni untuk menyerang battleship adalah dipanggil torpedo boat. Torpedo boat ni kecil ya, nama pun boat kan. Istilah-istilah kapal ni kalau orang putih dia ada craft, ada boat, ada ship, ada yacht. Mana boat ni dah menggambarkan bahawa
kecil saja kapal yang digunakan untuk bawa torpedo. Ini panggil torpedo boat, digunakan untuk menyerang kapal-kapal yang besar-besar seperti battleship. Jadi apabila torpedo boat dicipta ni, banyaklah kapal-kapal perang yang besar-besar menjadi mangsa serangan torpedo boat. Ini kerana penciptaan battleship ni ada satu kelemahan, iaitu dia dicipta perisai dia tebal di atas permukaan. Maknanya daripada air ke atas tu tebal, untuk elak tembakan meriam kapal musuh. Tapi di bawah air dia agak nipis jika dibandingkan dengan atas, sebab mula-mula dia tak fikir lagi ada senjata akan serang daripada paras air. Maknanya torpedo kan daripada atas air tu boleh nampak kan, dia punya buih-buih kan. Jadi kelemahan battleship ataupun kapal-kapal besar lain pada masa tu telah digunakan oleh serangan torpedo ni. Bila torpedo boat dah dicipta dan kapal-kapal utama battleship ni menghadapi masalah untuk beroperasi disebabkan serangan petrol boat, maka pakar pun mulalah memikir satu cara untuk mengatasi serangan daripada torpedo boat ni. Tadi ada battleship, diorang fikir hasilkan pula torpedo boat. Sekarang torpedo boat memberi masalah, pihak satu lagi pun mula berfikir macam mana nak mengatasi torpedo boat. Maka diciptalah pula kapal-kapal yang bersih lebih kecil daripada battleship, yang mempunyai kelajuan yang tinggi, yang mempunyai manoeuvrability yang tinggi. Manoeuvrability ni bahasa Melayu dia ciluk lah, dia boleh pusing-pusing kan, nak elak torpedo nampak ni kena cepat-cepat elak kan. Dan juga digunakan untuk menyerang torpedo boat ni dengan lebih berkesan. Kapal ni digunakan untuk mengiringi battleship, sebab aset pada zaman tu yang paling penting adalah battleship. Jadi battleship ni perlulah dilindungi daripada torpedo boat untuk battleship tersebut mencapai lokasi ataupun sasaran dia untuk dia laksanakan tugas dia lah. Jadi kapal yang dicipta ni untuk menangkis serangan torpedo boat ni dipanggil torpedo boat destroyer. Dipanggil torpedo boat destroyer. Jadi dia mengiringi kapal-kapal macam sekumpulan battleship. Battleship pun dia tak berlayar satu kan, ada 2-3. Selepas tu battleship dia dah tak berlayar sesama battleship dah. Dia akan ada battleship beberapa biji, kemudian ada beberapa lagi kapal pengiring yang dipanggil torpedo boat destroyer ni lah, yang ditugaskan melindungi angkatan battleship daripada serangan torpedo boat destroyer ataupun kapal-kapal lain. Daripada situlah melekatnya nama destroyer ni. Kemudian apabila era battleship dan era torpedo boat ni dah berlalu, fungsi destroyer ni masih lagi sama. Dia akan melindungi kapal-kapal yang penting. Maknanya selepas era battleship ni ada era aircraft carrier macam sekarang lah kan. Jadi destroyer ni yang dulunya dipanggil torpedo boat destroyer masih lagi kekal fungsi dia mempertahankan kapal yang utama seperti aircraft carrier. Persenjataan dia pun dah berubah. Kalau dulu ada meriam saja untuk hapuskan torpedo boat, sekarang dia dah ada misal permukaan ke permukaan untuk menyerang kapal lain. Dia ada misal anti udara untuk aircraft, dia ada torpedo juga untuk serang kapal selam. Jadi fungsi torpedo boat destroyer ni dah berubah dan nama dia masih dikekalkan, cuma lebih dikenali sebagai destroyer sahaja. Jadi itulah asal usul kapal yang popular ni yang korang banyak tanya ni, iaitu destroyer. Asal dia untuk melindungi battleship dan dipanggil sebagai torpedo boat destroyer, dan hinggalah sekarang dia masih dikenali sebagai destroyer. Jadi itulah sebuah sikit cerita aku tentang asal usul destroyer. Aku harap korang berpuas hati dengan penerangan aku dalam video kali ini. Kepada yang ada sebarang soalan ataupun pandangan, korang boleh typekan di ruangan komen. InsyaAllah aku akan cuba jawab dengan sebaik mungkin. Sekali lagi kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe. Aku ada kongsikan video-video yang baru setiap minggu. Kita jumpa lagi di dalam video akan datang. Aku Fakin Tokai. Terima kasih. Assalamualaikum.